Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan ketenteraman dan rahmat serta keredaannya kepada orang-orang yang suka berkumpul untuk mempelajari Al-Quran di masjid-masjid atau di rumah-rumah, seperti mana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang bermaksud tiada berkumpul satu kaum di dalam sebuah rumah Allah, yakni masjid, membaca Al-Quran dan mempelajari sesama mereka, melainkan dikelilingi oleh para malaikat dan diturunkan ke atas mereka ketenteraman, dan mereka semuanya diliputi oleh rahmat Allah, dan Allah akan sentiasa menyebut mereka di dalam golongan orang-orang yang ada di sisinya.